guys, and assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. So, for those yang belum subscribe channel saya lagi, please subscribe and support my channel. So, untuk kali ini, seperti yang korang nampak pada tajuk atau thumbnail video saya, itulah yang akan saya kongsikan tentang pengalaman kisah seram salah seorang dari pekerja hotel di Genting Highland. Jadi, seorang lelaki yang diganggu ni adalah seorang yang kena ganggu ni adalah seorang lelaki yang bernama Hadi. Hadi masa tu dia perlu bertugas pada shift malam. Kebetulan pula supervisor yang bertugas sama waktu dengan si Hadi ni terpaksa mengambil MC, cuti sakit. Jadi nak tak nak si Hadi ni terpaksalah teruskan kerja dia walaupun dalam hati dia rasa macam tak sedap hati. Jadi masa tu dalam pukul 10:30 malam, masa tu aku lupa nak bagi tahu korang yang si Hadi ni bekerja dekat cakap bahagian penghantaran macam barang-barang keperluan macam sabun apa semua tu dekat tetamu hotel lah. Jadi kita akan sambung yang tadi. Si Hadi ni pada masa tu jam dia menunjukkan 10:30 malam. Pada pukul 10:30 malam, dia masa tu ada dekat beranda lah, macam masa tu tengah berhayal tengok suasana luar. Masa tu tengok tetamu dah mula masuk kan, dekat bahagian timpak pun dah mula kosong, dekat bahagian kolam pun dah tak ada orang dah. Jadi si Hadi pun sedang berhayal and tiba-tiba dia tersentak dengan deringan bunyi telefon. Jadi si Hadi ni dengan segera lah dia masuk balik ke bilik ofis dia dan dia angkat telefon tersebut. Jadi sayup-sayup kedengaran suara, bunyi suara wanita menangis macam minta tolong. Jadi si Hadi ni sambil dengar, sambil dia tanya kenapa kan, macam dia tanya-tanya. Jadi perempuan ni tak jawab, just terus menangis je. Si Hadi ni mulalah rasa tak sedap hati. Dia rasa macam mungkin tetamu dia ada masalah. Jadi dia terpaksa, disebabkan dekat nombor tu ada nombor bilik, jadi dia tak tahu bilik mana yang call. Dia pun terus ke bilik 3318. Jadi apabila dia dah sampai bilik tu, dia tekanlah loceng. Bila tekan loceng, tak ada siapa pun yang menyahut, tak ada siapa yang buka pintu. Jadi sebabkan bila dia setiap kali pergi ke mana-mana, dia akan selalu bawa kunci, cakap master room yang utama punya kunci spare lah. Dia pun ambil dari poket dia dan cuba buka pintu bilik 3318 tersebut. Jadi apabila dia buka pintu bilik tersebut, tiba-tiba tak seorang pun yang gunakan bilik tu. Memang macam kat bilik tu kosong, tak ada siapa-siapa. Jadi dia mula teringat kata-kata kawan dia yang mengatakan bilik tu tetamu sering diganggu dan selalu mendengar bunyi minta tolong lah, dan selalu mendengar bunyi apa, barang yang dibaling dengan kuat. Jadi apabila dia sedar kawan dia ada cakap bilik 3318 adalah bilik yang berhantu, dia terus rasa macam takut and dia cuba berlari ke arah pintu untuk keluar. Tapi apabila dia macam pegang tombol tu, memang tak boleh langsung, macam lekat tau, ibarat macam kunci. Jadi bila dia dia terdengar bunyi cakap suara bernafasnya dengan deras, dan apabila dia
apabila dia menoleh ke belakang, tiba dia nampak satu, orang cakap satu badan yang ditutupi kain putih dengan muka dia yang seram sedang menatap dia. Jadi dia macam masa tu kaku, and dia jadi hysteria and dia pingsan. And masa tu security guard ni, nama dia Pak Kasim. Pak Kasim ni masalah malam-malam dia macam meronda-ronda dekat sekitar hotel tu. Jadi apabila dia sampai kat satu bilik ni, bilik ni tiba-tiba macam terbuka luas, memang tak ada orang. Jadi sebab bila dia masuk tu, tiba-tiba dia nampak Hadi telah terbaring dekat atas lantai. Jadi keesokan harinya dia pun laporkanlah bilik ni memang berhantu. Dan habang lah cakap pasal kes-kes Hadi ni kena nilai apa semua. Jadi pihak pengurusan hospital pula, pihak pengurusan hotel ni pun macam mula nak buat keputusan untuk tutup bilik tu sementara, sebab tak nak jadi macam tetamu diganggu apa semua tu. Jadi apabila orang pun jadi, pekerja-pekerja hotel tu jadi macam keliru, kenapa bilik 3318 tu ditutup. Tapi pihak pengurusan hotel tu jadi macam pihak atasan lah, dia macam nak tutup mulut dia, dia tak nak bagi tahu siapa-siapa langsung pasal kes tu. Dan bilik yang apa, bilik tu dah dibuka sekarang. Sampai hari ni dia dah dibuka. Macam dulu tu dia tutup lah kan, sebab ada masalah sikit tentang gangguan apa semua. Tapi alhamdulillah dia dibuka sekarang. Tapi aku tak tahulah, mungkin ada dibuka ke ataupun ditutup, pandangan aku. Tapi dalam cerita ni ada cakap dah dibuka lah untuk tetamu. Setakat itu sahaja video saya untuk hari ini. So jangan lupa subscribe dan tekan butang bell dekat sebelah untuk tidak ketinggalan video-video saya yang akan datang. Bye.